tanggalnya dulu ya. Ini dia. Roy Ricardo akan menikah dengan wanita yang bukan tipenya. Maksudnya gimana sih, Roy? Jadi tuh sebenarnya kalau dulu-dulu nih, ngomong dulu, jangan baper lu. Gua kan pacarannya sama... Kayaknya dia gak baperan deh, kayaknya lu yang orangnya baperan deh. Gua liatin, dia tuh orangnya santai, itu sama kayak Billy, tau gak? Ada, mana ada. Terima kasih loh deh. Terus? Jadi gua ada mantan-mantan gua tinggi-tinggi, terus model, ada juga yang bule, gitu-gitu. Terus pas ketemu dia, tapi bini lo termasuk tinggi menurut gue. Coba lihat haknya berapa senti. Tapi tinggi lah, termasuk cewek mah tinggi, kurus. Mm-mm. Dibandingkan Nabel, lo jauh. Tinggi, tapi kalau gue boleh bilang, rambut lo lebih bagus coklat daripada blonde. Blonde, ya. Iya, kayak gini coklat. Iya, kayaknya cakep. Gini cantik, dia suka dia aja maunya warna apa, warna apa. Tapi ternyata kecantikan itu akan sirna kan? Nah. Pada akhirnya, cik gitu. Maksudnya gimana sih, orang gue nanya tipe? Ya maksud gue kalau cewek itu cantik gak akan ada habisnya cantik gitu loh. Tapi gue ngeliat dari sisi lain dari hatinya dia gitu. Kalau ngeliat dari fisik mah sampai kapan juga gak ada. Ada juga orang yang ngeliatnya fisik, pengennya punya laki. Apa sih? Badannya... Ujungnya juga dapetnya mama berkebaya, ya kan? Udah lah, yuk. Lu satu klub lah sama Sarwenda. Jadi CS-an, ya kan? Katanya Roy pengen punya anak kembar, bener? Iya. Yeah. Karena dia udah agak-agak dewasa umurnya. Jadi pengen sekalian langsung dua. Biarkan langsung dua, repot-repotnya gitu kan. Nah. Tapi ada keturunan kembar gak, Roy? Dia ada. Oh, oke. Okay. Aku ada. Gampang, kalau aku ada, kalau bisa kembar loh, Roy. Turunan gue yang kembar. Aduh, udah dong, gue ini desainer. Kok nikahan kemarin gak bikin buat dia? Mana lo gak minta gue? Waduh. Kamu gak minta? Enggak. Wah, parah. Ya gue mah tinggal nunggu aja. Ya tapi bayar gak orang? Bayar apa dikasih? Bayar dong. Masa oh, bayar lah. Ya bagus. Ya bayar lah. Emang empat tukang jahit lagi nih. Hei, empat tukang jahit. Mana? Oke, sekarang kita reka adegan. Mundur, Oma. Mundur aja ya, Oma. Sekarang kita akan reka adegan kalau seandainya mereka punya anak kembar. Oh, ya. Apa ini kita? Kenapa enggak anak kembarnya Igu nama Ruben? Anak kembar rumah. Anak kembarnya Igu nama Wendy. Iya, sama Ruben, sama Wendy. Jauh. Muka Ruben, lu ngeliat muka Ruben. Nih. Ini cucu ya. Mana cucu? Kutiup lu. Oh nih. Botol cucu. Nih, Igun. Igun. Lol. Dua-duanya cowok gitu ya? Iya. Ya. Enggak, yang satu cowok, yang satu lagi masih dicari. Ya. Ayo, yang satu belum ditempel. Ya. Yuk. Igun. Wendy, sini dong. Yeah!
many people play the games that you play with every day. I feel the wall of truth, and I do when I fool. Like a doobie-doobie-doo, the Flintstone Age, the people without sin. Count your fingers, they count your blessings. Counter-strike, tapi tanpa teroris. Hidup tanpa topeng seperti sirup tanpa pemanis. Yo, oh siapkan senjata. Hanya beberapa kalimat untuk berkata. Ya, untuk berjalan maju butuh jalan alternatif. Aku tak perlu waktu langsung. So I shut the sheriff. No, kids, aturan harus tetap ada. Sama, seperti kau bermain game olahraga. Come on kids, masukkan koin, bermain lagi. Life is a game, game is a life. Atur rencana, strategi, lancarkan visi. Yo, Tito! Rock your life, boy. In the game of life, it's never easy, G. So industri musik, Fade to Black itu berarti udah berapa tahun ya? Kalau di industri... Sign contract 2005 sih sama label gitu. 2000, jadi terbentuk 2000. Kalian dari 2005? Kalau bentuknya dari 2000 mungkin. Tahun 2000. Tahun 2000 berarti? Ya 2000 orang gue SMA aja Fade to Black tuh udah ada. Waktu tahun 2000, jadi 2000-an tahun lagunya apa sih dulu yang hate? 2003. Oh, ya sudah lah ya, ya sudah lah. Ya sudah lah, seumuran 2010. 2010. Sudah-sudahlah. Bukan. Ya sudah. Ya. Oh, itu ring ya, Bondan. Bondan okay. Proposal kan? Ya, kan? Tapi kalian pernah kalian pernah berantem gak sih? Sering. Oh ya? Sering. Bagi-bagi duit sih kan biasanya. Emang? Apa bagian? Berantemnya kenapa gak rata bagi duitnya? Kalian 4 orang berantem bagi-bagi duit. Nih penonton bagi-bagi duit gak pernah rata. Oke, okay. Tapi kalau ngelihat Fade to Black berarti 10 tahun lebih, 15 tahunan ya? Iya. Lebih ya? 19 tahun. 19 tahun Fade to Black. Wow, keren. Parah, parah. Terima kasih. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin tentang rapper ya, ini kalau Fade to Black itu yang membedakan dari rapper yang lain itu apa sih? Kami berempat, ini satu-satu. Oh iya bener. Kalau berantem menang. Kalau berantem menang. Tapi kayaknya ada sedikit ininya ya kayak apa kalau yang pakai suara mulut tuh beatbox. Beatbox ya. Beatbox. Ya. Emang ada? Itu tadi kamu ada bisa banget loh. Beatbox, kan? Itu si AA ayo tuh. Brownies. Brownies. Ladies and gentlemen, the dream to bring you on like that. Cek. Tadi malam dapat info, main ke Trans Studio. Sumpah untuk mampir di acaranya, Ivan dan Ruben Onsu. Tapi demi Allah gue kesini bro, gue pengen ketemu sama Ayu Ting Ting yo. Mudah-mudahan gue dapet kosan nomor satu di Depok yo. Saingan selesai. Dia udah ngincer. Sari mana mic-nya? Ayo beatbox. Ayo sini. Jangan dicampur, Wen. Sorry ya. Mobil di baret,
Beatbox itu enggak gampang. Susah. Ya itu susah, tapi keren rupanya tuh kayak keren. Oke, ini ada gaya jalan rapper di Amerika. Coba kita tayangin ya, kayak apa sih gaya jalan rapper di Amerika? Mobil di parep. Berdiri, berbaris ke belakang. Ya, boleh berdiri ya. Berbaris ke belakang. Satu-satu kita akan minta jalan. Jalan ala rapper kayak gimana? Baris ke belakang. Satu-satu, tunggu-tunggu. Satu-satu ya. No one's there, not a stand up with you. You want me? Thank you. One day, cheers when I hey, you move it she pulled me through. Thank you. This is why I just multi-talenta, sing. You want me a further than I want to. Ini akibat speaker kedekatan sama kuping. Terakhir. Lanjut. Kalau dia begitu keren, dia rapper. Nah lu jatuhnya kalau bawa ini telinga keliru, lu jatuhnya maling. Dan terakhir. Rapper, come, so in the house, King Kong in the club. Episode spesial obrolan Bensu Igun bersama Wendy dan Ayu Ting Ting. Yes, 12.30 ya. Ya, 12.30 hari Senin episode spesial. Dan terima kasih untuk pengantin baru, terima kasih juga sayang. Saya. Sukses ya. Dan, terima kasih buat semuanya. Ini ada karya yang begitu luar biasa. Fat Duplex. Duplex. Yo. Yo. Hai. Brownies. Alright. Mana yeah. Suaranya? Yeay! Oh. Alright. Hey! Oh. Ladies and gentlemen, bring it on. Hey! Alright. Oh. Get it. Di hidupku ialah surga bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya. Dia sudah akan berulang kali.
ini janji yang terucap hanya sekali, terucap lantang dari hati sang pemberani. Komitmen nyata insan yang punya nyali, dia yang terpilih temani hidup. Terbang tinggi dan tersungkur jatuh pun dia sanggup. Semak belantara hingga binar lampu kota. Cukup dia menganui arus samudra. Dia yang kubayangkan menemani sampai tua. Dia yang terang bersinar di antara bara. Dia adalah petunjuk dalam diriku bahwa dia murni pelengkap hidup paling paripurna. Oh jika dia hip hop, aku fans berat dirinya. Jika dia film view, aku penonton setia. Dia adalah puisi, aku adalah rima. Aku kan